Terima kasih Anda masih bersama kami. Guna menjaring masukan dan informasi bagi meningkatkan kinerja perpustakaan daerah, Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Baru kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan. Rombongan yang terdiri dari 9 orang anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Baru melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Dalam kunjungan kerja tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kota Baru meminta masukan dan informasi terkait mekanisme sistem pengarsipan daerah yang nantinya menjadi bahan untuk peningkatan program kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Kota Baru. Kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Baru melakukan tugas kunjungan kerja dan konsultasi ke provinsi. Adapun tujuan kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan semua untuk menunjang kinerja yang ada di Kabupaten Kota Baru. Karena kami melihat kemajuan suatu daerah adalah kemajuan daripada sumber daya manusia, khususnya peningkatan daripada program perpustakaan, yaitu meningkatkan kemajuan sumber daya manusia, yaitu adalah daya pikir. Nah, untuk itu kami melaksanakan tugas ini sekaligus mengemban dari tugas-tugas daerah untuk memfasilitasi perpustakaan daerah Kabupaten Kota Baru agar bersinergi dengan perpustakaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kemajuan program perpustakaan daerah, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Baru berharap bisa menjadi salah satu langkah dalam memajukan sumber daya manusia di daerahnya. Erwin Yudanwari, Banjar TV.